Shop. Jangan lupa bantu like, subscribe. Sebelum kita potong rambut, kita sisir dulu rambut biar enak dipotong. Soalnya kita mau potong rambut di bawah, kita ambil yang gosong, lalu kita buat terlihat lebih keren dan rapi. Lalu kita lanjutkan dengan yang nomor 2 sampai rapi, karena masih belum terlihat rapi. Kita ambil yang nomor 1, lalu kita ambil yang nomor setengahnya agar tidak ada lagi tanda. Untuk bagian atasnya kita pakai tangan yang rapi dengan pisau, jangan dipotong terlalu banyak. Lihat saja RSP-nya sudah siap bagus, itu saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di YouTube Lukman Barbershop. Jangan lupa bantu like, subscribe. Sebelum kita potong rambut, kita sisir dulu rambut biar enak dipotong. Soalnya kita mau potong rambut di bawah, kita ambil yang gosong, lalu kita buat terlihat lebih keren dan rapi. Lalu kita lanjutkan dengan yang nomor 2 sampai rapi, karena masih belum terlihat rapi. Kita ambil yang nomor 1, lalu kita ambil yang nomor setengahnya agar tidak ada lagi tanda. Untuk bagian atasnya kita pakai tangan yang rapi dengan pisau, jangan dipotong terlalu banyak. Lihat saja RSP-nya sudah siap bagus, itu saja dan terima kasih. Among the most popular, well, its derivative, namely the taper fade haircut, is no less cool. For example, low fade haircut or burst fade. What makes a taper fade different from a regular fade or a taper shave or even an undercut? Check out the following. What is a taper fade haircut? Fade and taper cut are gradient haircuts with slight differences.